Oh my god. Gila gua enggak. Yeay, gila gua ngarahin demi Allah, cheat, demi Allah, cheat, cheat, cheat. Ini fix banget, cheat. Di Top Score mau cari sepatu apa? Assalamualaikum Tops, balik lagi sama gue Imam Khairuzzikin. Masih sama Woi teman. Masih sama Woi teman. Kemarin Crystal Palace lawan tim apa? Nice ya? Liga Prancis. Gue menang tipis. Menang tipis, hoki doang itu ya. Hoki itu, hoki. Ya gua lebih tua sih, Mam ya? Hah? Enggak, tua lu satu hari. Serius? Enggak apa lu? Orang gua tadi mau bikin pala lu. Tapi lu tuan gua. Ya udah entar kalau gua menang gua pegang pala lu. Udah niat gua. Kali ini di part 2 kita akan pakai tim favorit. Jelas. Tim favorit lo apa? Nggak, jangan bilang tim favorit. Tim favorit PS. Oh, tim favorit PS. Tapi tim favorit lo apa? Asli apa? Forza Juve gua. Oh, jelas. Lu kenapa enggak pakai Juve? Ada Ronaldo ya? Ada. Ya mikir dia. Kalau gua jangan jelek. Kalau gua udah pasti baju yang gua pakai Liverpool. Iya, kebetulan gua juga akan pakai baju sulut ya. Ya oke, okay. Yang warnanya mirip-mirip lah, Muncan. Oke, Muncan. Nah, gue denger-denger sebelum mulai, lu mau telepon istri dulu biar minta doa kan? Karena kemarin gue udah doa kan, tapi gue tetap kalah mau. Iya. Karena kan mungkin gue belum minta restu istri gue gitu. Curhat telepon. Dulu gue ini mam, gue sudah sehat teman-teman. Setiap tanding tuh gue selalu sebelumnya telepon istri lu, nyokap, ibu. Jadi kalau gue tanding tuh nelfon ibu. Nah sekarang udah nikah, terus semenjak nikah gue nelfon istri gue juga. Ini gue rekam ya dari handphone gue ya, video call dia sama istrinya. Gile. Ini lagi hit 16 di futsal training, nah dulu. Yoi. Sombong. Nah dulu, ntar akan abang lihat. Istri lu ngangkat gak? Nah, Assalamualaikum. Nggak pake duduk, Mam. Iya, gue rekam, tenang aja. Doain ayah mau bertanding. Doain ayah mau tanding. Tanding. Doain. Tadi udah tanding, yang pertama kalah. Anaknya belum minta doa ibu lupa. Doain ya. Ya, Assalamualaikum. Aka mana, Kak? Udah minta doa, gak usah ya, nanya anak lu juga. Doa, anak lu juga doa. Doanya dijabah. Iya, betul. Salam buat Aka ya, Bu. Bilang doain ayah. Ya, I love you. Salam raib. Ayo, Mam. Insya Allah. Kemenangan ada di satu. Oh, iya. Ibarat kata nih, satu genggaman udah gue pegang, Mam. Oh, iya. Tinggal satu lagi gue raih. Doa ya. Fight! Jangan kabur lu, gak ada ampun gua. Liverpool, oke lu merah ya. Jelas, gua kan sama kan mah? Iya benar. Motifnya juga sama. Gua di game kedua muka lu agak ngedon. Oh gitu, agak ngedon, salah lu udah. Lu minta doa sama yang maha kuasa, sama istri lu ya kan. Sementara gua terlalu congkak gua. Tapi kita lihat nanti hasilnya gimana ya. Itulah hari-hari gua liat Instagram lu congkak. Makanya gua datang sih cuma pengen merusak congkakan lu gitu. Informasi, gue masih lupa aja informasi. Oh ini apa? Lu andelin saya kayak Muncen. Iya dah. Kenapa Abri lah? Lu gimana sih tim favorit lu katanya? Mama. Nggak kenal. Maaf mam. Gue mau nanya ya. Robin, Ribery mana? Ribery udah kemana tahu gila. Demi Allah yang gue tahu itu bro. Gila Ribery udah lama banget. Robin, Ribery. Iya, gue itu aja. Udah lewat. Robin aja udah balik lagi ke negaranya, dia main di negaranya. Ya ini mah alamat menang 1 menit doang nih. Mam, gua kurang it. Gua ada Robin, ada ini. Oke, okay. Roberto Firmino. Mam, masa cadangan pemain ini cuma 7 mah? Ya emang berapa ya? Coba cadangan lu. Ya sama tuh. Coba. Sama banyak dari siapnya, Mam. Ya lu coba ke bawah lagi. Gak ada, Mam. Ke bawah lagi, gak ada. Gak ada. Emang tim lu berarti tim lu. Mana ada Bayern Munchen cuma sekuota ya, cuman segini. Berarti tim lu gak, regenerasinya gak bagus. Gua ganti boleh gak? Gua ganti tim. Ganti deh gue ya. Udah boleh, balik lagi. Kurang pede gue mau Munchen yang di sini nih. Balik lagi. Maaf ya, terakhir main itu PES, udah gitu 2018. Gua pakai merah ya. Merah boleh, anjir. Maju lu tidak, maju lu kamu ya? Iya. Ini mah. Zaman Steven Gerrard 2011, gila lu. Masa bos, gue tonton bajunya KW mau gomelin aja. Aduh, gue gak apa-apa. Iya. Lah. Gak apa-apa. Ya, lanjut. Tuh, gue kasih tau deh formasi lu deh, gue bikinin gimana formasi lu biar bagus. Ini sopangin sama, ini sopangin lah. Astagfirullahaladzim.
Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah hari ini harinya gue. Bang, gue buka. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gue tetap pakai. Eden Hazard, tuh lihat. Main lu bagus-bagus semua, Pak. Iya, insya Allah, Pak. Tinggal gimana yang maininnya aja. Iya, iya, iya. Bener gak? Iya, betul-betul. Oke. Okay. Kick off. Kick off ya, pemirsa. Ya. Wah, gile. Lihat pemain gue. Cus. Sadio Mane. Oh, dia mainnya ini dia. Anjir, Alisson Becker. Terbangannya gila. Samsidar, bro. Lihat nih. Mau salah. Tidak terkejar. Serius, Mam? Mau salah. Lari, ini gitu kayak apa sih, Mam? Mam, kalau lari, gue pelan-pelan, Mam. Ah, ngekejar juga, Pak. Nah, gak kejar tuh, tapi gue body. Iya. Nah, kalau di FIFA masih nggak ada yang jago. Di FIFA tuh semua orang bisa kerebut. Kalau di PES tuh kayak Messi gitu susah kerebutnya. Jadi nggak seru menurut gue ya. Jadi yang punya FIFA tolong endorse nyerang nih. Dia support banget FIFA kayaknya. Wah gila jago lu Tel, asli. Yes. Itu sayur aja sih. Iya gue tahu pancingan lu, main lama lu. Gue udah, gue main jadi atlet udah bukan 1-2 hari Mam. Ketemu orang lain udah kaget. Yang ngasih-ngasih bumbu, tapi abis itu gue dikalahin. Sama orang model begini banyak loh. Asem. Itu disebutnya bumbu ya? Bumbu, ngasih bumbu, bumbu kecap, ngecap aja. Taunya gue udah bisa dibantai. Oh, gue mulai serius nih. Zoom dong, kamera zoom, tolong zoom mukanya. Ya, ya. Goblok. Terupasnya. Wow, ini Korto gitu kaget, bola settingan gitu. Ini kayak sepanjang kita main PES, corner pertama emang. Iya, iya benar. Ya tadi gak pernah corner. Wih, gokil. Yes, dapat. Si Benjamin mulai belum dapat malah lari aja sih gebrek. Astaga. Oh, gue pengen 4-3-2-1. Tuh, masih bisa lewat gitu, Mam? Mam, bisa lewat gitu, Mam? Itu di passing. Teman gue tadi yang dari ini kok, ini kan dia mau ngejar nih, kok bisa nggak? Ya, lu salah, kalah langkah lu satu kali nih. Nih, tuh, lu salah langkah. Masa sih, itu Ramos. Ya, langsung geser. Astagfirullahaladzim, Ramos kayak... Raul Ramos. Tenang, Tel. Baru 1-0. Habis ini 3-0. Tuh, kalau lu ngerebut gampang. Gua bingung nih. Cekotak, Tel. Deketin deketin kotak. Aleman ya, kalau masih. Pusap lah. 50 lah. Anjir, udah 1-0 lu mau pusap. Tapi gue mau padahal tadi kalau misalnya kalau dia pasang-pasang. Ya boleh kita ulang. Oh, shit. Wah, kalo gila. Kelas tackle-tackle lu. Gue emang kalau main bola suka main tackle-tackle. Iya. Udah kedeng lu kalau main bola bek kanan ya? Bek kanan. Ini Alves. Ini Alves main di mana sih? Barca. Tuh. Astagfirullahaladzim, makin parah pemirsa. Wah, ini apaan sih, Mam? Bisa diribut, Mam? Anjing, mental gua kena. Gak bisa biarin. Ini di upload ke IGTV banyak yang nonton nih, Wak. Lucu nih. Thanks, Mam. Itu sebenernya gua agak hindarin, Mam. Gua ngeliat lu jago, gua takut merusak nama baik gua, Mam. Kayaknya bener bakal kejadian. Dari semalam dia udah, Mam, kalau lu emang yakin gua menang, lu menang, jangan dibantai gua ya. Udah gitu. Ketemu gua tadi pagi, Mam. Jadi gua sakit nih. Mungkin main gua gak bisa ngerebut. Tuh, nyonong baik. Tuh? Tuh apaan? Tahtu-tahtu orang. Bola kemana tahu tahtu-tahtu yang Andra. Sah. Wih, gila. Masa Bel lari segini? Itu R1 lah. Lu mencet kan itu R1? Ini, Mam. Jadi salah. Selama ini salah gua. Enggak, bener. R1. Kayak orang SSB anjing. Main gua demi Allah.
bingung ngapain. Lihat nih, Sadio Mane. Lu serius banget lu. Ah, itu kan udah duduk kosong, lu masih santai. Gua cuma enggak pengen banyak aja kalahnya sih. Oh, gitu. Tapi lu yakin jadi tetap yakin kalah gitu ya? Enggak, enggak pengen banyak. Ini bisa berbalik, Mam. Gua mau ngomong comeback Israel tuh, tapi main gua begini gua nomor ya. Ini sial. Bangsa. Stiker mau semua mau penjahit. Eh, kotak bulat segitiga gua pencet. Blank. L1 L2 gua pencet. Tekor. Cakep. Aduh, salah disuruh heading. Mampus gua. Apa? Kan gua liat bola. Kan half time. Wah, habis cepet banget gila. Main berapa menit? 5 menit. Serius? Iya, jangan. Ya, yeah, gila. Hah? Ya, tunggu, lu shoot-nya mana sih? Belum ada, belum shoot. Belum shoot. Aku shoot ke gawang sendiri. Gini deh, target lu lawan gua nge-shoot aja gimana ke gawang. Tapi kalau gua bisa shoot satu menang ya. Dari tengah punya kotak nih. Ternyata gua pikir ini anak di Instagram-nya bohong sombong, ternyata bener loh. Brengsek emang. Tapi gak apa sih kalau sombong punya duit. Sialan tuh. Gak boleh dong, sombong itu hanya milik yang maha kuasa. Ya kagak lah, gue kan sombong FIFA doang. Ya kalau gue sombong menurut ini, minta maaf dah. Ya, siapa punya? Allah Akbar! Mami tiga rujak, demi Allah. Mami apa sih, Mami? Demi Allah, demi Allah. Itu lo gak... Gak jujur, demi Allah. Lu gol gak? Itu harusnya gol. Ya Benzemanya kacrut, lu arahinnya kemana? Gila gua enggak. Gila gua ngarahin demi Allah cheat. Ini fix banget cheat. Kan kita udah ganti stick, udah ganti posisi. Ya, tapi tadi lu ketak-ketik stick gua liatin. Mainan anjir mana? Itu bola gua anjir. Maaf, Mam. Gua taruh bom pamungkas juga gol situ. Masa? Ini lihat deh. Masa suara Benji emang enggak gol bola gitu? Kan. Emang sama ini sih tergantung. Tai lah ini. Salah ini. itu 100% itu harusnya. Gol. Ya, bunuh diri. Semua bisa terjadi. Tombak. Hanya HP gue gangguin aja. Iya, dilempar lu. Aduh, gimana sih Van Dijk? Pengen banget kelihatan kamera. Ngejaga tamu. Nyokap bangga. Bahasa lu boleh juga, bahasa orang sombong banget. Kalau pengen jaga langganan jangan kelihatan banget gitu. Ya enggak? Ya, betul. Tapi crossing lu bagus loh. Tuh lihat. Udah apaan nih kalau dari semua? Ah, salah. Ah, iyalah. Malu-maluin aja bola gitu. Mampus. Anggaran lah. Kuning sit. Merah sit enggak apa-apa. Eh, kuning gue kirim merah. Bener sombong sih. Bener, gue kira ini bercanda sombongan di Instagram sama. Aduh. Wah, gue demen nih. Kalau seri di battle pasti ini nih, total banget ininya. Ayo mau seri, gimana mau seri ini gue nggak salah kejar. Tenang, Pak. Ya. Demi Allah gue ngoper. Aduh, iya lo yang ngoper tuh. Astaga. Astaga juga. Iya, pake motor. Kortoa, Kortoa anjingnya pakai motor. Tiba-tiba masih bisa begitu. Kicik belum. Apaan cheat kalau bukan cheat? Pakai motor. Kayak game shark lu ya? Kagak ada lah. Wih,
Kenapa nggak ada? Nggak ada game set. FIFA mana ada. Aduh, gila. Bisa gitu tuh, Mang. Salah. Sendiri dia. Aduh. Skornya sama ya, tuh satu lagi ya. Bangsat. Percaya gue lu juara RT tuh gue percaya. Ay, bisa banget, mantap. Enggak, bener. Kayaknya manis banget, bisa bangun ya. Sponsor gak sih? Tuh kan, aa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 
kan bener kan? Oh, bener kan? Sombong lain, kami sombong, kami sombong. Eh jangan, punya brand lain. Oh ya, maaf, maaf. Buka lapak, smart brand. Minahasa, jaya, sorry. Terbaik. Gila loh, crossingnya dia jago-jago bagus banget, sumpah. Tuh lihat. Duh, tadi gua kebayang Benzema gua gol nih. Iya, menang ya. Kalau tadi Benzema gol ya. Nah, ini juga. Iya benar kan. Orang kayak gini udah banyak gua temuin. Mungkin 30 tahun gua hidup, nama orang mungkin udah 2017. Tuh kan. Aduh, gua juga jadi kacau main ini. Tadi kebayang tuh anjir deg-degan aja. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Demi Allah, gue perlu. Lu tau gak lo kayak lagi main final Liga Pro. Lu berhadapan 1v1 sama Jangan Sada Cudek. Ini gue udah makan. Dapetnya, kemana, kemana. Ini dapet dari Serena. Siap. Anjir, pakai tukar-tukar formasi gak bener nih. Cheatnya gak bener gitu. Bukan. Selalu. Astaga, ya Allah. Yuk, yuk, yuk. Si dia dapat lagi sih. Serius banget anjir. Masih gue serius. Ya, offside. Offside lah. Apa ya, Sma? Offside, offside. Tenang, 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 offside. Lu main terus. What a wasting opportunity. Wah, goblok banget. Mungkin salah. Trip. Ya. Aduh. Lari ya, Pak Marcelo lari ya, Pak. Offline. Nah. Jadi kan salah juga. Mungkin dibaca sama dia. Gua pengen lu inget-inget kejadian ini aja, Betel. Iya, siap. Kan enak kalau half time ya, kalau injury time. Iya. Ini abis ya? Abis. Ini kita lanjut ya. Golden goal aja gimana biar seru? Jangan. Hah? Jangan. Normal aja ya. Siap. Pertandingan champion pada umumnya, yeah. Champion kan? Iya, yeah, champion. Oh iya, yeah. Ini final champion, gak ada golden goal. Mantap. Videographer, ini Teli mana suaranya? Gak ada, abis. Serap. Kagak lah. Gimana lo offset itu? Kagak. Oke, gue ambil ini. Coba lihat. Ini gol ini. Gol. Tuh lihat. Gue passing ke belakang. Oh, tuh. Marcelo gol. Iya, Marcelo. Anjir. Demi apapun nih. Siap lo. Tops. Des.
Bangke tikus. Jangan nyelonong. Ya, gua dapet. Gue tau banget ya paling mau kemana, tapi gue gak bisa ngindari ini. Aduh. Mulai nemu. Mulai nemu. Aman Surya, aman ini main nih. Mulai nemu nih, nih. Ini salah back lu lah, tuh lihat. Des! Oh. Eh, gimana udah tabrak main, lu juga kaget, Mam, kalau main beneran, Mam. Aduh, akhirnya anjing. Eh, ini lu, ini nih, kepencet. Tuh kan pakai cheat anjir. Kagak, tadi kursornya kepencet. Kok gak di tengah? Iya, makanya, karena kursor lu kepencet. Terus? Ya udah buang aja bolanya. Ya buang. Nah, gua buang deh. Tenang aja, gua buang. Gua buang. Ya, lu buang aku saldo. Oh iya, nah, tengah lagi kan? Cakep. Banyak ya. Ya, nah ini. Cuuu! Aih, gila Kortowa. Ini aku kenceng ya tenaganya. Ah, asli kecilan mendalam. Ya, aduh! Virgil. Siapa lagi sih? Atlet futsal yang jago mainnya, sini suruh datang dah. Tenggil ya. Mam, taruh nih, Mam. Bocah penalti-penaltian aja. Oh iya, itu gue gak bisa lah. Gak bisa lah gue kalau lawan lu futsal. Bukan lawan gue lu. Astagfirullah. Masih ada satu babak lagi, Tel. Nambah dua. Nambah dua jam lagi. Nambah dua jam lagi apa? Dua gol? Bukan, nambah dua gol lagi lawan gue. Dua gol buat gue gak apa-apa. Gak penting-penting aja. Karena sistemnya pertandingan sih gue didek-dekan aja. Oh, gue dibaca. Gimana sih bisa berhenti gitu? Iya. Hancur. Orang pemain gue ngejar semua jadi buntet. Wah, orang mental yang marit. Yang marit mental pemirsa. Mentalnya habis. Drop. Salah lu ngapain sih kayak ibadah julai begitu. Mental kena. Ya semangat dong. Ayo semangat. Ayo sampai habis. Fight. Pegawai lu enggak gangguan, Mang? Enggak. Ya, enggak mau pecat-pecatnya, Mang. Jadi dia yang gue pecat ya, bukan lu ya? Bukan lu yang suruh keluar ya? Kan dia mati dong, Mang. Iya kan ini kan kepentingan konten ya. Konten ya kan kalau enggak ada konten enggak naik toko. Betul. Mati enggak kayak gitu-gitu. Iyalah, protes dong. Makanya dia enggak protes, dalam hati aja dia protesnya. Itu loh pemirsa. Pasti lagi nih. Enggak nyusah tahu, Mang. Cus. Oh, kalau lu gampang ngerebut kotak, Tel. Cet kotak. Kotak gua rusak ya? Kagak. Kotak gua tuh kok gak bisa kotak. Ini gua. Ya lu deketin dulu. Oh, ini kan. Cuma malah ngecut. Panas dalam, permisa. Ya, kayak gitu ya, berarti kotak ya harusnya. Iya, kotak. Ini gua kotak tuh. Nah, tuh, kotak kan dapat kan? Tapi kalau lu zoom. Mantap di gua kotak. Set. Buf. Puh, ai. Harus wajib kena mental banget dengan bola. Enak banget jadi lu, Mam. Gila angin ya, Mam. Oh, iya. Brengsek. Tuh. Des! Ah. Pemirsa nyerang setengah mati, gue jadi ragu-ragu, pemirsa. Ah, hilang ngapain? Terus ngapain kalian, Mam? Ya, kita mau nungguin cipta dulu. Kadang, Mam, gue udah berdoa. Iya. Artinya kan ya, iya. Berdoa, udah nelpon istri gue. Betul. Tapi masih tetap kalah. Iya. Ya, artinya di luar lu hebat. Iya. Tapi ya, takdir Allah lebih hebat. Iya, betul. Ini. Betul lah, iyalah. Jadi gue gak bisa ngelawan kuasa Allah. Iya, bener. Ya, kamu kalah. Makanya gue tuh datang ke sini juga gue tahu takdir gue. Kalau gue, takdir gue menang. Iya. Jadi gue gak usah minta doa itu. Kalau bisa sukses karena sombong ya. Blah. Woi, pemirsa di mana? Kendal gua kenapa? Oke. Oke, teman. Jangan pakai gua dah, jangan pakai omongan gua lu kesel nih. Oke. Jadi part kedua ternyata Bung Teli masih mengakui kekalahan dari Liverpool. Hoki doang dari sih. Dari lu mah bukan dari Liverpool, yeah, dari gua. Hoki doang. Dua babak tadi seri kan? Seri. Extra time. Nah, pemain dia udah capek.
Ya pilihan cuma dua, dia emang babak pertama babak dua seri atau dia lagi jaga pelanggan sebabak. Emang nih. Biar kontennya lama. Oh gitu, Mam. Kayak. Nah, abis ini enggak usah di upload dah. Tarik lagi. Tarik lagi sekali lagi. Tapi kita kejual lagi di bandar. Enggak kalau ntar yang enggak diupload gue menang. Iya, makanya. Iya, percuma gua enggak kan ngasih pembenaran. Iya, benar. Ya, setidaknya lu bisa story lah kalau lu menang, ya enggak? Enggak apa gua kalah, ya, terima. Gua terima ya. Oke, siap. Tadi dia diajak taruhan juga takut enggak berani. Jadi ya. Jadi ya udah, tapi gua akui bahwa dia adalah seorang atlet karena kerasa banget aroma enggak mau kalahnya. Nah, itu penting ya. Betul. Buat seorang atlet itu penting. Kerasa enggak mau kalah itu penting. Oke. Dan tadi udah melalui semua proses dari mulai doa, dari mulai minta doa. Iya, betul. Ya itu udah paling beres. Nah, tinggal bagaimana lu ikhtiar latihan. Iya, gua kan sering main. Karena pada akhirnya takdir Allah yang nentuin. Iya, gua kan sering main. Menang, sekarang lu juga jarang kelihatan enggak ngerti passing gitu-gitu sekarang. Sombong. Boleh nggak sih kalau di konten ada yang digebukin Suwati, boleh nggak sih? Boleh. Siapa yang mimpi top score kalau Suwati? Oh iya, takutnya gitu. Gue yang gantiin, boleh nggak? Gue ambil saham ya, setengah kardus doang. Oke, nanti gue mampir ke rumah lo ya. Siap. Kita, gue kasih tahu tutorial cara ngebut sepatu ya. Mantap. Tutorial cara ngebut sepatu, terus juga gimana caranya untuk bisa punya nama di sepatu lo dan lain-lain. Jangan lupa subscribe channelnya Talisa Rendra. Oke. Hai teman gitu. Dia teman. Dia bukan manggilnya tops tapi teman. Ya, nah, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa nonton video ini hingga habis. Udah di akhir ngapain ini? Ya, ya. Mam, tapi gua ucapin selamat dulu. Siap. Karena permainan lu sangat hebat, luar biasa. Harus kita akuin Imam salah satu lawan terbaik yang pernah gua temuin di. Lu manggil gua Dewa Imam lo. Agak berat sih, Mam, tapi ya gua harus fair. Dewa Imam. Dewa Julai. Dewa Julai. Emosi jenggokong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.